Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Nirbito Alhafiz di channel Kabito Official. Pada kesempatan kali ini kita semua akan belajar bersama mengenai sebuah ilmu sulap, yang mana ilmu yang satu ini sering kali disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan mengklaim bahwa ilmu tersebut berasal dari ajaran agama tertentu. Dan juga seringkali orang-orang yang tidak bertanggung jawab tersebut mengklaim bahwa ilmu tersebut menggunakan kekuatan gaib. Allahu Akbar. Sebenarnya ada serangan sihir yang menyerang Padepokan tapi tidak masuk. Allahu Akbar. Masya Allah, ada yang terbang atas. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Ayatnya sini. Bismillahirrahmanirrahim. Shallu ala ilah. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman tayangan videonya. Seperti biasa, agar saya tidak hanya dibilang omong besar, maka saya juga akan melakukan atraksi yang sama seperti video tersebut. Namun sebelumnya, mohon maaf bagi teman-teman kita yang beragama Islam, khususnya yang belum melaksanakan ibadah sholat wajib, dipersilakan untuk melaksanakan ibadah sholat wajibnya terlebih dahulu. Karena jangan sampai video yang saya buat ini membuat kita semua lalai terhadap apa yang sudah menjadi kewajiban kita untuk hidup di dunia. Langsung saja kita saksikan video saya. Hai teman-teman, saat ini saya sedang berada di sebuah taman, di mana taman ini saya merasakan adanya sebuah energi gaib. Saya merasakan di sini adanya keberadaan dari siluman cacing. Oke, untuk membuktikannya langsung saja kita coba panggil siluman cacing tersebut keluar ya. Di sini saya ada segelas air minum. Terlihat teman-teman, isinya segini. Saya akan minumnya. Haus. Tinggal segini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, teman-teman lihat. Oh. Oh. Wah. Siluman cacingnya keluar, teman-teman. Oke, teman-teman. Pasti sebagian teman-teman yang belum tahu kenapa hal itu terjadi bertanya-tanya dalam hatinya. Kok bisa sih, Kabito, hal tersebut terjadi? Mana mungkin dengan air putih bisa mengeluarkan api? Kalau teman-teman bertanyanya kepada para dukun, mereka pasti menjawab, oh sudah pasti itu, sudah jelas itu. Hal itu bisa terjadi karena adanya gesekan antara dunia gaib dengan dunia nyata, katanya. Namun kalau teman-teman bertanya kepada para ahli fisika, mereka akan menjawab, hal itu bisa terjadi karena adanya logam kimia, teman-teman. Logam kimia tersebut yang mana apabila disiram dengan air, maka akan keluar percikan api, bahkan bisa meledak, teman-teman. Entah itu air minum atau air dari keran, dari manapun airnya atau air hujan, logam kimia tersebut apabila terkena air tersebut akan keluar api atau meledak, teman-teman. Alhamdulillah di sini saya membawa contohnya, teman-teman. Saya akan memberitahu ke teman-teman seperti ini. Nah, ini ya, di botol ini ada logam kimianya, teman-teman. Saya akan keluarkan satu ya, biar teman-teman tahu. Logam kimia ini kecil, teman-teman. Kurang lebih hanya sebesar biji beras. Sehingga apabila dukun tersebut meletakkannya di tanah, akan tersamarkan. Tersamarkan seperti batu. Kemungkinan korban bisa mengetahui
itu hanya 0,1% teman-teman. Karena benda ini selain kecil, tersamar seperti batu. Dan umumnya para penipu itu atau dukun-dukun yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana, meletakkan hal logam kimia ini di bawah pohon teman-teman. Dengan mengatasnamakan, nanti ketika keluar api mereka akan berkata, oh ini penunggu jin pohon toge. Misalkan, kalau saya mah bilang aja, ini penunggu pohon toge. Tapi kalau dukun-dukun ya entahlah. Oke, kita lanjut teman-teman. Teman-teman sudah paham? Sudah jelas? Pasti teman-teman sekarang bertanya, apa sih Kabito nama logam kimia tersebut? Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Saya tidak bisa memberitahukan nama asli dari logam kimia tersebut. Karena saya khawatir teman-teman. Apabila sampai saya publikasikan apa nama logam kimia tersebut, saya khawatir akan ada oknum-oknum, orang-orang yang tidak bertanggung jawab di luar sana menggunakan permainan yang seharusnya untuk hiburan ini untuk menipu masyarakat teman-teman dan membodohi umat. Oleh karena itu cukup teman-teman tahu sampai di sini saja agar teman-teman tidak juga terbodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kalam saya ucapkan stop pembodohan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.